Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar topik apa ya? Hari ini cikgu akan mengajar subjek sains bagi tema yang pertama, subtopik 1.2 yang bertajuk My Organisma Berfaedah. Terdapat dua standard pembelajaran kita pada hari ini, iaitu yang pertama, mewajarkan aplikasi mikroorganisma berfaedah dalam kehidupan. Yang kedua, menjana idea potensi kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dan kelestarian alam sekitar. Okey, dalam slide yang seterusnya, cikgu ingin menerangkan tentang aplikasi mikroorganisma yang berfaedah. Cikgu bahagikan kepada tiga bahagian, dalam bidang perindustrian, yang kedua dalam bidang perubatan, dan yang ketiga dalam bidang pertanian. Okey, kita tengok dari segi perindustrian dahulu. Dari segi perindustrian, kita ada di sini makanan, minuman dan barangan kulit. Kalau kita lihat barangan kulit, kita ada lihat di sini dua jenis bakteria, iaitu mikroorganisma. Iaitu yang pertama adalah Bifidobacteria species dan yang kedua ialah Lactobacillus subtilis. Itu adalah untuk barangan kulit. Untuk minuman pula, kita ada mikroorganisma yang dinamakan Lactobacillus vulgaricus. Dan juga untuk makanan biasanya ialah yeast. Itu adalah aplikasi mikroorganisma yang digunakan dalam perindustrian. Yang kedua, kita lihat pada bahagian pertanian. Untuk bahagian pertanian, ia terbahagi kepada dua lagi, iaitu untuk pencernaan haiwan dan bakteria penitritan. Untuk bahagian pencernaan haiwan, kita ada mikroorganisma yang dinamakan Bifidobacteria species. Bagi bakteria penitritan pula, kita ada Nitrobacter species dan juga Nitrosomonas species. Okey, bagi bahagian perubatan, ia terbahagi kepada hormon seperti insulin. Contoh mikroorganisma yang kita gunakan untuk insulin ialah DNA recombinant E. coli. Okay, yang kedua ialah untuk antibiotik seperti penicillin, biasanya kita akan gunakan mikroorganisma yang bernama Penicillium crisogenium. Dan vaksin pula seperti rotavirus, Salmonella species dan poliovirus. Okay, ini adalah di antara aplikasi mikroorganisma yang berfaedah kepada manusia, sama ada dari dalam bidang perindustrian, pertanian dan perubatan. Potensi kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dan kelestarian alam sekitar. Perkembangan dan kemajuan dalam bioteknologi, terutamanya bioteknologi hijau, telah menjanakan dan menjayakan idea potensi penggunaan mikroorganisma untuk merawat sisa kumbahan dan juga menghasilkan ekoenzim melalui penapaian sisa pertanian. Ya, banyak kegunaan mikroorganisma ini sebenarnya ya. Larutan pembersih ekoenzim. Ekoenzim merupakan hasil semula jadi daripada sisa pertanian seperti sisa buah-buahan atau sayur-sayuran yang diolah melalui proses penapaian. Gambar 1.7 di bawah menunjukkan contoh larutan pembersih ekoenzim dan juga bahan pencuci kimia. Untuk gambar Raja A, ini adalah contoh larutan pembersih ekoenzim.
Manakala gambar B pula ialah bahan pencuci kimia. Contohnya seperti joist untuk mencuci pinggan biasanya. Di sini cikgu akan menerangkan lagi dengan lebih teliti ya, perbezaan antara larutan pembersih ekoenzim dan juga bahan pencuci kimia seperti yang di dalam jadual 1.1 di bawah. Okey, kita lihat berdasarkan jadual ini, kita ada dua jenis pencuci, satu larutan pembersih ekoenzim, di sebelah kanan pula adalah bahan pencuci kimia. Kita tengok dulu aspeknya dari segi proses penghasilan. Bagaimana larutan pembersih ekoenzim proses penapaian sisa pertanian. Ianya dihasilkan daripada proses penapaian sisa pertanian. Manakala bahan pencuci kimia dihasilkan daripada penggunaan bahan kimia. Kemudian aspek yang kedua ialah tindakan terhadap lemak dan grease. Okey, untuk jenis pencuci larutan pembersih ekoenzim, enzim dalam ekoenzim menguraikan lemak dan grease kepada molekul yang lebih kecil. Manakala bahan pencuci kimia pula, surfaktan dalam bahan pencuci kimia mengemulsikan lemak dan grease kepada buih. Dan aspek yang ketiga ialah dari segi mudah guna. Bagaimana ia mudah digunakan ataupun tidak. Jika kita menggunakan jenis pencuci seperti larutan pembersih ekoenzim, kita tidak perlu menyental kerana lemak dan grease mudah ditanggalkan. Manakala kalau kita menggunakan bahan pencuci kimia, kita perlu menyentalnya dengan lebih kuat, lebih banyak tenaga yang kita perlukan untuk menyental. Jadi untuk aspek yang keempat iaitu saliran tersumbat, jika kita menggunakan larutan pembersih ekoenzim, molekul kecil yang dihasilkan oleh enzim tidak akan menyumbatkan saliran. Manakala buih yang dihasilkan oleh surfaktan tadi akan menyumbatkan saliran. Dari segi kos pula, larutan pembersih ekoenzim lebih rendah berbanding dengan bahan pencuci kimia. Dari segi penghasilan sisa pula, larutan pembersih ekoenzim lebih kurang berbanding dengan bahan pencuci kimia. Untuk alam sekitar pula, larutan pembersih ekoenzim lebih mesra alam, manakala bahan pencuci kimia sudah tentulah ia boleh mencemarkan alam sekitar kerana ia dihasilkan dengan penggunaan bahan kimia juga. Serum Bacteria Lactobacillus species, ini adalah gambar serum Bacteria Lactobacillus species. Serum Bacteria Lactobacillus species ini digunakan untuk merawat air sisa dan endap cemar dalam sistem saliran. Mengapa kita perlu menggunakan serum Bacteria Lactobacillus species dan bukannya bahan kimia untuk menyingkirkan bahan pencemar di dalam sistem saliran? Kenapa kita tidak gunakan bahan kimia tersebut? Tadi cikgu dah terangkan dalam pembelajaran kita yang tadi ya. Jadi kegunaan lain serum Bacteria Lactobacillus species adalah seperti gambar aja 1.3. Okey, sekarang kita lihat pula carta kegunaan serum Bacteria Lactobacillus tadi. Okey, kita lihat di sini 1 2 3 4 5 dan 6. Kita ada 6 kegunaan serum Bacteria Lactobacillus species ni. Yang pertama, ia boleh menyingkirkan bau busuk. Yang kedua, ia juga merawat sisa umbahan. Yang ketiga, ia menghasilkan enzim yang baik. Yang keempat, memajukan industri perikanan. Dan yang kelima, untuk membuat kompos. Dan juga keenam, membantu pencernaan haiwan ternakan. Okay, lihat banyak kelebihan dan kegunaan serum Bacteria Lactobacillus ini sebenarnya. Diharap semua pelajar dapat
manfaat daripada pembelajaran hari ini dan boleh memahami sedikit sebanyak pembelajaran kita hari ini dengan lebih baik. Rasanya sampai sini saja PDPC kita pada kali ini dan semoga semua pelajar akan belajar bersungguh-sungguh dan membuat ulang kaji dengan lebih banyak. Okey, bye-bye. Selamat maju jaya. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe my channel, Cikgu Yani Channel. Bye-bye. Selamat semua.